Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah, di sini Mister akan menjelaskan, menerangkan bagaimana kalian vokasional bahasa Arab. Di sini ada at-ta'aruf, perkenalan, al-a'dad, bilangan, al-mufrodat, kosakata, tentunya kosakata yang ada di dalam buku ya. Jadi mudah kalian kalau ingin tahu bahasa Arabnya, lupa bisa lihat di bukunya. Baik, langsung saja supaya durasinya tidak terlalu panjang, misalkan bacakan at-ta'aruf, perkenalan ya. Jadi kalian apa namanya ucapkan dulu ini at-ta'aruf, perkenalan, lalu baru ismi. Ismi Fatimah. Nah, gitu misalnya ya. Ismi Fatimah. Nama saya Fatimah. Ana faslus sadis. Ana saya fasl kelas as-sadis 6. Saya kelas 6. Kelas 6 apa? Nah, kalian ngomong sendiri nanti di sini ya. Ana faslus sadis Khadijah. Atau ana faslus sadis Aisyah. Nah, kayak gitu ya. Jadi, saya kelas 6 Khadijah. Saya kelas 6 Aisyah, saya kelas 6 Umar, misalkan gitu. Ana faslus sadis Umar bin Khattab. Terus umur saya berapa? Misalnya 12 tahun. Isna asyar sana, ya. Isna asyar sana. Sana itu tahun, ya. Umur saya isna asyar sana. Sana itu tahun. Umur saya 12 tahun. Atau yang 11 tahun misalnya umri ahada asyar sana. Jadi ada sanahnya terakhirnya ya. Sanah itu artinya tahun. Umur saya 11 tahun. Misalnya gitu. Saya tinggal di ana astun fi. Saya tinggal di mana? Misalnya di Mutiara Gading Timur. Ana askun fi Mutiara Gading Timur. Atau ana askun fi Grand Wisata. Ana askun fi Dukuh Zamrud. Ana askun fi Dukuh Bima. Ana askun fi PTI. Pokoknya terserah kalian alamatnya tinggalnya di mana ya. Jadi saya tinggal di ana askun fi titik-titik di mana. Ya, udah ya. Jadi ini insyaallah mudah kalau sudah hafal, insyaallah mudah ya. Ismi misalnya ismi Muhammad Umar. Ana faslus sadis Abu Bakar Asyidik. Umri isna asyar sanah. Ana askun fi Mutiara Gading Timur. Nah, soalnya kan nggak nyampe 1 menit. Paling 10 detik ya. Lalu al-a'dad. Al-a'dad bilangan. Nah, bilangin dulu. Al-a'dad. Langsung ya. Ini juga nggak nyampe 4 detik ya. Langsung ya. Wahid isnen talatha arba'a khomsa sitta sab'a thamaniya. Ya. Tis'a asyara ahada asyar. Isna asyar, salasata asyar, arba'ata asyar, khomsata asyar. Isyrun, wahid wa isyrun, isnin wa isyrun, salasa wa isyrun, arba'ah wa isyrun, khomsa wa isyrun. Salatun, arba'un, khomsun, situn, sab'un, tamanun, tis'un, mi'ah. Ya. Ya kan bilangannya sampai 100, tapi insya Allah tidak nyampe 5 detik. Ya. Cepat ya, jadi harus cepat. Supaya durasinya kalian juga tidak lama nanti sama Mister ya, karena kalian sudah hafal, sudah paham. Ya. Wahid isnin salasa arba'a khamsa sitta sab'a samaniya tis'a asyara ahada asyar. Isna asyar salasata asyar arba'ata asyar khamsata asyar. Isrun wahid wa isrun isnin wa isrun salasa wa isrun arba'a wa isrun khamsa wa isrun. Salatun arba'un khamsun sittun sab'un thamanun tis'un mi'ah. Jadi nanti insya Allah udah hafal ya. Menghadap ke Mister aja nanti. Nanti insya Allah di kelas. Al-mufrodat. Setelah itu baru kosa kata. Al-mufrodat. Dia sedang berjalan. Kalau dia sedang berjalan di sini perempuan ya. Kalau perempuan berarti pakai ta awalnya. Tamshi. Ya. Dia sedang berjalan. Perempuan. Tamshi. Perempuan itu sedang berjalan ya. Dia sedang berlari. Perempuan berarti tajri. Nah, kalau misalnya laki-laki yang berlari atau yang berjalan, tinggal taknya diganti ya, ya.
yamshi, yajri, ya gitu. Karena perempuan semua berarti ta, tamshi, tajri, ya. Dia sedang sholat, laki-laki berarti ya, yusolli, yusolli. Dia laki-laki itu sedang sholat. Dia sedang minum, laki-laki berarti yashrob. Dia laki-laki itu sedang minum, yashrob, ya, yashrob. Dia sedang makan, perempuan takul, tak, ya, awalnya tak, menandakan dia perempuan. Kalau laki-laki, ya, kul, ya. Ini perempuan takul. Nah, ini terus ini banyak. Kalau banyak, bahasa Arabnya apa? Kathir, banyak. Kathir. Sedikit, qalil. Nah, ya, qalil. Tinggi, tawil. Tawil. Tinggi, tawil. Pendek, qasir. Ya, tawil. Tinggi apa tinggi? Tawil. Pendek, qasir. Gemuk, samin. Ya, samin, gemuk. Kurus, nahif. Ini lawan-lawan ini ya, lawan katanya. Kurus, nahif. Kalau penuh, mamluun. Nah, mamluun. Mamlu, ya, mamluun, penuh. Kalau kosong, farig. Farig, kosong. Ini juga nggak nyampe, nggak lama ya. Yang penting dihafalkan, ya, belajar semangat, insya Allah cepat menghafalnya. Ini nggak nyampe 2 menit juga, insya Allah. Kalau kalian hafalkan benar-benar nggak nyampe 2 menit ya. Nanti di mana Mister ini yang apa namanya ujian vokasionalnya di kelas ya di sekolah karena kita sudah tetap muka. Terus ini Mister buat apa? Buat belajar karena Mister pengen kalian itu semangatnya belajar dan materinya sudah Mister sediakan. Jadi kalian sudah enak dan sudah Mister kasih tahu caranya juga ya. Insya Allah mudah. Ya, itu saja. Mister akan ulangi ya sekali lagi aja ya. Dengan cepat. Nah, bagaimana kalian nanti menghadap Mister ujian vokasional. At-ta'aruf, perkenalan langsung. Ismi Muhammad Umar. Ana Fasru Sadis Abu Bakar Ashidik. Umri Ithna Ashar Sana. Ana Askun Fi Mutiara Gading Timur. Terus Al-A'dad. Wahid, Isnin, Salasa, Arba'a, Khamsa, Sitta, Sab'a, Thamaniya, Tis'a, Asyara, Ahada, Asyar, Ithna, Asyar, Salasata, Asyar, Arba'ata, Asyar, Khamsata, Asyar, Ishrun, Wahid, Wa Ishrun, Ithnin, Wa Ishrun, Salasa, Wa Ishrun, Arba'ah, Wa Ishrun, Khamsa, Wa Ishrun, Thalathun, Arba'un, Khamsun, Sittun, Sab'un, Thamanun, Tis'un, Mi'a. Nah, beres. Lalu al-mufradat, kosakata. Dia sedang berjalan, perempuan, tamshi. Dia sedang berlari, perempuan, tajri. Dia sedang sholat, laki-laki, yusalli. Dia sedang minum, ya, laki-laki sedang minum, yashrab. Perempuan sedang makan, takul. Kalau banyak, kathir. Sedikit, qalil. Tinggi, tawil. Pendek, qasir. Gemuk, samin. Kurus, nahib, penuh, mamlu, ya, mamluun, atau mamlu, kosong, farig. Nah, insya Allah mudah, terus dilihat, dihafalkan, diulang-ulang, insya Allah, ketika kalian ujian juga ke mister, insya Allah sebentar, kenapa? Karena sudah hafal, bukan sebentar karena belum hafal, ya, tapi sebentar sudah hafal. Baik, terima kasih. Syukran kathiron ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan selalu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.